Lama waktu transfer ini ditentukan oleh besar kecilnya file yang akan ditransfer dari HP ke laptop. Pertama, sambungkan HP ke laptop menggunakan kabel USB. Lalu masuk ke My Computer dengan cara klik logo Windows lalu pilih komputer atau dengan cara menekan tombol Windows bersamaan dengan tombol E. Di sini akan terlihat sebuah device baru. Biasanya nama device ini sama dengan nama HP atau tipe HP yang digunakan. Jika di laptop teman-teman tidak terdapat device baru, biasanya ada beberapa HP yang memerlukan konfirmasi apakah kita ingin transfer file atau ingin ngecas HP saja. Perhatikan video yang ada di samping untuk konfirmasi transfer file di HP. Setelah memilih transfer file, maka akan muncul sebuah device baru. Jika sudah muncul, langsung diklik saja. Apabila ada autoplay, di close. Di sini dapat teman-teman lihat ada penyimpanan internal karena di HP ini tidak ada memori. Jika ada kartu memori, biasanya terdapat dua item, penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Lalu pilih DSIM. DSIM ini adalah semua file-file yang ada di galeri, baik foto maupun video. Pilih kamera. Di sini saya akan mencontohkan memindahkan file video dan juga gambar ke komputer. Agar file di sini menampilkan file terbaru di paling atas, klik kanan lalu sort lalu pilih modified. Maka file-file di bagian atas adalah file-file yang terbaru. Silakan ditandai gambar atau video yang ingin dipindahkan atau ditransfer ke laptop. Jika ingin menandai, di klik tombol shift lalu klik file tersebut. Atau dengan cara klik tombol shift di keyboard lalu klik tanda panah ke atas untuk menandai semua file dari yang awal ke atas. Jika sudah, di copy saja dengan cara klik kanan lalu pilih copy. Selanjutnya pergi ke penyimpanan laptop. Tentukan tempat penyimpanan mau di D atau mau di C. Biasanya file disimpan di D, sedangkan yang di C ini adalah file sistem dari Windows. Lalu tinggal di paste saja. Lama waktu transfer ini ditentukan oleh besar kecilnya file yang akan ditransfer dari HP ke laptop. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.